Kira-kira 47 buah rumah musnah dalam kebakaran di Lorong Haji Abdul Rahman, kilometer 8 Jalan Apas Tawau, Sabah malam tadi. Kejadian itu telah menyebabkan 500 penduduk terjejas dan hilang tempat tinggal. Pegawai Bomba Kanan PBK2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Abdul Qatar Haji Baral berkata, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada pukul 11.26 minit malam sebelum 4 buah jentera digerakkan bersama 28 anggota ke lokasi kejadian. Pihak bomba menghadapi kesukaran memadam berikutan tekanan air yang rendah. Bagaimanapun, api dapat dikawal sepenuhnya kira-kira jam 12.53 minit tengah malam. Sementara itu, penduduk yang ditemui RTM turut berkongsi perasaan mereka. Punca tu kami pun tidak tahu sebab aku pun tengah tidur, orang mulai bising sudah ada bilang rumahmu kebakar. Ya, rumah pertama itulah punca. Dia mulai dari tengah rumah tu kan. Yalah, kami harapkan sangat bantuan dari pihak-pihak yang berwajib lah untuk kampung kami, bukan saya, untuk kami, untuk semua. So, kesianlah, tidak tempat tinggal. Aku nampak sudah di sebelah rumahku itu, anu sudah asapnya hitam sudah. Indah lama aku kasih bangun, anu ku anak-anakku, jadi aku kasih bangun sudah. Aku bawa pergi bawah itu, anu sudah, marah sudah betul. Sampai dindingku anu sudah, terbakar sudah. Ada selamatkan barang enggak? Ada selamat sikit lah. Surat-surat saja anakku, sama sikit lah barang. Dalam peri itu, Pegawai Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Kawasan Balung, Syed Hassan Syed Idrus berkata, penduduk yang terjejas ditempatkan di pusat penempatan sementara mangsa di Surau Al-Baqarah untuk urusan pendaftaran bagi agihan bantuan segera oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pertahanan Awam JPAM. Kita dapat dulu identiti yang untuk makanan tu kita akan sediakan secepat yang mungkin, dan yang untuk bantuan daripada yang lain tu kita kenal pasti dulu dan kita akan segerakan bantuan kepada mangsa-mangsa kebakaran ini.